Selanjutnya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air mulai merealisasikan pembangunan jalan yang rusak di Kecamatan Ambulu. Proyek multi-years dari APBD 2021 dan 2022 sebesar 16 miliar rupiah ditargetkan selesai pada bulan Juni 2022. Setelah sekian tahun rusak parah dan sering mengakibatkan kecelakaan, jalan di Kecamatan Ambulu Jember ini mulai dikerjakan oleh PT Sunan Muria selaku rekanan Pemkab Jember melalui Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air. Pengerjaan peningkatan jalan tersebut bersumber dari dana APBD tahun 2021 dan 2022 dengan nilai sekitar 16 miliar rupiah. Warga mengaku sangat senang dengan realisasi pembangunan jalan di Ambulu karena sudah terlalu lama mengalami kerusakan parah sehingga tidak hanya mengganggu kelancaran aktivitas ekonomi warga, melainkan juga sangat membahayakan bagi warga sekitar dan juga pengendara. Warga perumahan nanti kan masih di Persatu dan sekitarnya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas proses pembangunan jalan ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan bermanfaat. Oke, sebelumnya kondisinya seperti apa, Pak? Kondisinya sangat memprihatinkan, banyak kecelakaan dan juga sering terjadi banjir. Diharapkan pembangunan infrastruktur yang ditargetkan selesai pada bulan Juni 2022 ini bisa mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat Ambulu dan sekitarnya. Terima kasih untuk saat ini berjalan lancar, Mas. Jadi alhamdulillah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten, masyarakat sangat menerima dengan gembira sekali dengan realisasi pembangunan Jeglongan Sewu, khususnya dari Lampu Merah menuju Kota Blater dan juga dari Dusun Langon, khususnya dari pertigaan Niagara sampai ke Bima. Itu merupakan sambungan daripada program Multies tahun 2021. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.